Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tolak perpaduan pecahkan lagi orang Melayu, Siri Dr. M. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad secara serius mendakwa ada pihak sengaja tidak mahu orang Melayu bersatu demi kelangsungan politik mereka. Jelas Mahathir, usaha untuk menyatukan orang Melayu tidak akan berjaya dan pasti akan ditolak sebarang usaha ke arah perpaduan. Rupa-rupanya ada orang Melayu yang berpendapat Melayu tak mungkin bersatu. Oleh itu, tak usahlah kita menyatu orang Melayu, dia tak akan berjaya. Mereka yang berpendapat seperti ini tentu akan tolak sebarang usaha untuk menyatukan orang Melayu. Kalau orang Melayu tolak perpaduan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan sokong perpecahan yang sedang berlaku di kalangan orang Melayu, katanya pada satu komparan di Facebook hari ini. Bagaimanapun, bekas ahli kabinet lokal itu tidak menamakan pihak yang dimaksudkannya, tetapi memberi peringatan mengenai akibat rasuah kepada sokongan umum dalam pilihan raya. Mereka akan sokong orang yang utamakan kepentingan diri, orang yang berjuang untuk dapat duit dan menjawatan melalui politik, orang yang umbi kerana sombongkan. Jangan pedulikan siapa yang sombong asalkan disombong. Yang menyombong tentulah orang yang berduit walaupun duit itu dicuri. Dan mereka akan menang dan kerajaan akan didiri oleh mereka kemudian lagi. Kerajaan yang didirikan oleh pencuri dan perasuah kata Dr. Mahathir akan mencuri duit kerajaan serta akan membuat pinjaman berbilion untuk dicuri mereka. Mahathir juga mendakwa ada orang Melayu merelakan perpecahan berlaku asalkan mereka mendapatkan duit buta dengan mudah. Bodohlah jika tak terima duit buta, tak payah pecah dapat duit. Ini sahaja, lagi berpecah orang Melayu lebih ramai.